Halo, selamat sore umat manusia. Ini kita mau cobain ini motor test ride. Karena teman-teman banyak yang bilang kalau videonya nggak ada test ride-nya jadi kurang asik, ya kan? Jadi langsung kita turutin buat teman-teman. Bakal kita test ride gimana posisi readingnya, nyamannya dan sebagainya. Oke, ikutin perjalanan kita. Santuy sore-sore sambil mau ngopi. Oke, langsung aja ya. Kita test ride. Jadi ini motor posisi readingnya itu untuk orang yang tinggi badan apa ya seperti saya 165 16 nggak sampai 170 lah ya, itu masih oke banget. Cuman kalau saya pribadi itu udah pasti lebih seneng stangnya lebih tinggi, jadi dia lebih badan itu lebih tegap gitu, lebih santuy gitu posisinya. Tapi balik lagi ya, posisi riding itu ke nyamanan masing-masing tiap owner motornya ini gitu. Jadi dan ini motor saya kurang lebih ini jalan mungkin 40 km per jam pelan, karena seperti yang saya bahas di video sebelum ini, sebelum saya test ride ini, karena dia posisi frame-nya itu dia itu nih ya gerak banget gini. Jadi bahaya seandainya pas ngebut dan ada lubang atau apa, kalian akan olengnya lebih mudah oleng gitu sih. Dan balik lagi tergantung ke apa ya, keahlian mengemudi teman-teman aja sih gitu. Kalau udah biasa menggunakan motor-motor yang aneh gini tuh ya nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Tapi kalau udah teman-teman biasa pakainya motor-motor standar, pasti feel-nya harus sesuaiin dulu ya. Jadi nggak langsung bisa nyaman pakai motor seperti ini, dalam arti nyaman dalam posisi mengemudinya, karena ini gampang banget oleng. Jadi ini posisi stangnya itu nih, itu kayak gampang oleng banget. Tapi sekali dia lurus kayak gini ya, jalan lurus ini anteng-anteng aja walaupun kita jalannya agak ngebut gitu.